aku minjem duit dong. Buat apa? Buat 7 hari yang suamiku. Fitnah itu nggak boleh. Siapa yang nggak boleh? Kan katanya tahlilan itu bagian dari meratapin mayit. Gak bener itu, tahlilan itu bentuk doa kepada mayit. Emang sampai ya? Keempat imam madhab sepakat bahwa doa kepada mayit itu boleh dan pahalanya sampai, kecuali sebagian madhab maliki saja. Terus kalau 7 hari gitu nggak seperti agama lain tuh? Itu karena riwayat bahwa orang mukmin akan ditanya selama 7 hari dan orang munafik ditanya selama 40 hari sayang. Tapi aku nggak punya duit, gimana dong? Kalau ini hanya adat istiadat saja, syukur-syukur seperti di Madura yang mengadakan adalah para tetangga. Berarti emang gak wajib dong. Hukumnya mubah menurut kesepakatan para ulama, bukan haram dan juga bukan bid'ah. Tapi kalau mau ngadain, itu bisa dianggap sedekah atas nama mayit. Oh. Gak pakai oh.